Furudul Muqaddarah. Furudul Muqaddarah ialah beberapa bagian yang telah ditentukan. Adapun ahli waris yang mengambil bagiannya dengan cara ini ialah disebut Ashabul Furudil Muqaddarah. Artinya, ahli waris yang mempunyai beberapa bagian yang telah ditentukan. Adapun Furudul Muqaddarah artinya beberapa bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Quran atau Al-Hadis ialah ada 6. Yang nomor 1, An-Nisfu, artinya 1/2. Yang nomor 2, Ar-Rubu'u, artinya 1/4. Yang nomor 3, As-Sumunu, artinya 1/8. Yang nomor 4, As-Sulusani, artinya 2/3. Yang nomor 5, As-Sulusu, artinya 1/3. Yang nomor 6, As-Sudusu, artinya 1/6. Keterangan, yang nomor 1, 1/4 ialah separuhnya 1/2. 1/8 ialah separuhnya 1/4. 1/3 ialah separuhnya 2/3. 1/6 ialah separuhnya 1/3. Yang nomor 2, makhrajnya, artinya tempat keluarnya 1/2 ialah 2. Makhrajnya, artinya tempat keluarnya 1/4 ialah 4. Makhrajnya, artinya tempat keluarnya 1/8 ialah 8. Makhrajnya, artinya tempat keluarnya 2/3 ialah 3. Makhrajnya, artinya tempat keluarnya 1/3 ialah 3. Makhrajnya, artinya tempat keluarnya 1/6 ialah 6. An-nisfu, artinya 1/2. Adapun ashabul furudil muqaddarah, artinya ahli waris yang mempunyai beberapa bagian yang telah ditentukan, yang mendapatkan bagian 1/2 dari tirkahnya mayit, artinya harta peninggalan mayit, ialah ada 5 orang. Yang nomor 1, bintun, artinya anak perempuannya mayit. Dengan syarat yang nomor 1, ia sendirian. Yang nomor 2, tidak bersamaan dengan saudara laki-lakinya, yaitu ibnu, artinya anak laki-lakinya mayit, atau muasib, artinya orang yang mengajak bintun, artinya anak perempuannya mayit, menjadi asobah. Dalilnya ialah, qaulullah ta'ala, wa in kanat wahidatan falahan nisfu, An-Nisa ayat 11. Yang artinya, dan jika anak perempuan itu hanya seorang, maka ia memperoleh separuh harta. Contoh, ada sebuah peristiwa kematian yang mana mayit meninggalkan ahli waris artinya ibunya mayit, ab artinya bapaknya mayit, bintun artinya anak perempuannya mayit. Artinya ibunya mayit mendapatkan bagian 1/6. Alasannya karena bersamaan dengan far'in waris, artinya anak keturunan mayit yang mewarisi harta, yaitu bintun, artinya anak perempuannya mayit. Ab artinya bapaknya mayit mendapatkan bagian 1/6. Alasannya karena bersamaan dengan far'in waris, artinya anak keturunan mayit yang mewarisi harta, yaitu bintun, artinya anak perempuan mayit. Bintun artinya anak perempuan mayit mendapatkan bagian 1/2. Alasannya, yang pertama karena ia sendirian. Yang nomor 2, tidak bersamaan dengan saudara laki-lakinya, yaitu ibnun, artinya anak laki-lakinya mayit, atau muasib, artinya orang yang mengajak bintun, artinya anak perempuannya mayit menjadi asobah. Rasul masalinya, artinya pokok hartanya mayit, ditemukan 6. Dari manakah 6 ini ialah diperoleh dari pencari angka yang dapat dibagi dengan penyebut bagiannya artinya ibunya mayit, yaitu 6, penyebut bagiannya ab, artinya bapaknya mayit, yaitu 6, dan penyebut bagiannya bintun, artinya anak perempuannya mayit, yaitu 2, ditemukan 6. 1/6-nya 6 ialah 1, maka artinya ibunya mayit mendapatkan bagian 1. 1/6-nya 6 ialah 1, maka ab artinya bapaknya mayit mendapatkan bagian 1. 1/2-nya 6 ialah 3, maka bintun artinya anak perempuannya mayit mendapatkan bagian 3.
Jumlah harta yang telah dibagikan kepada ahli waris seluruhnya ialah 5. Sedangkan rasul masa ilmiah artinya pokok hartanya ialah 6. Maka sisa 1. 1 ini diberikan kepada ab, artinya bapaknya mayit selaku asobat bin nafsi. Artinya ahli waris yang mengambil semua harta atau semua sisa harta disebabkan dirinya sendiri. Dan ini yang dimaksud, ab artinya bapaknya mayit mendapatkan sudus walbaki, artinya mendapatkan bagian seperenam juga sisa. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul muqaddarah ialah beberapa bagian yang telah ditentukan. Adapun ahli waris yang mengambil bagiannya dengan cara ini ialah disebut ashabul furudil muqaddarah. Artinya ahli waris yang mempunyai beberapa bagian yang telah ditentukan. Adapun furudul muqaddarah artinya beberapa bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Quran atau Al-Hadis ialah ada 6. Yang nomor 1 an-nisfu artinya 1/2. Yang nomor 2 ar-rubu' artinya 1/4. Yang nomor 3 as-sumulu artinya 1/8. Yang nomor 4 as-sulusani artinya 2/3. Yang nomor 5 as-sulusu artinya 1/3. Yang nomor 6 as-sulusu artinya 1/6. Keterangan. Yang nomor 1 1/4 ialah separuhnya 1/2. 1/8 ialah separuhnya 1/4. 1/3 ialah separuhnya 2/3. 1/6 ialah separuhnya 1/3. Yang nomor 2 makhrajnya artinya tempat keluarnya 1/2 ialah 2. Makhrajnya artinya tempat keluarnya 1/4 ialah 4. Makhrajnya artinya tempat keluarnya 1/8 ialah 8. Makhrajnya artinya tempat keluarnya 2/3 ialah 3. Makhrajnya artinya tempat keluarnya 1/3 ialah 3. Makhrajnya artinya tempat keluarnya 1/6 ialah 6. An-nisfu artinya 1/2. Adapun ashabul furudil muqaddarah artinya ahli waris yang mempunyai beberapa bagian yang telah ditentukan yang mendapatkan 1/2 dari tilkahnya mayit, artinya harta peninggalan mayit ialah ada 5 orang. Yang nomor 1 bintul artinya anak perempuannya mayit dengan syarat yang nomor 1 ia sendirian. Yang nomor 2 tidak bersamaan dengan saudara laki-lakinya, yaitu ibnul, artinya anak laki-lakinya mayit, atau mu'asib, artinya orang yang mengajak menjadi asoba. Dalilnya ialah qaulullah ta'ala wa in kanat wahidatan falaha nisfu, An-Nisa ayat 11. Artinya, dan jika anak perempuan itu hanya seorang, maka ia memperoleh separuh harta. Contoh, ada peristiwa kematian yang mana mayit meninggalkan ahli waris, artinya ibunya mayit, ab, artinya bapaknya mayit, bintul, artinya anak perempuannya mayit. Artinya ibunya mayit mendapatkan bagian 1/6. Alasannya karena bersamaan dengan faril waris, artinya anak keturunan mayit yang mewarisi harta, yaitu bintul, artinya anak perempuannya mayit. Ab, artinya bapaknya mayit mendapatkan bagian 1/6. Alasannya karena bersamaan dengan faril waris, artinya anak keturunan mayit yang mewarisi harta, yaitu bintul, artinya anak perempuannya mayit. Bintul artinya anak perempuannya mayit mendapatkan bagian 1/2. Alasannya, yang nomor 1 karena ia sendirian. Yang nomor 2 tidak bersamaan dengan saudara laki-lakinya, yaitu ibnul, artinya anak laki-lakinya mayit. Rasul masa ilmiah ialah 6. Dari manakah 6 ini? Ialah diperoleh dari angka yang bisa dibagi dengan penyebut bagiannya artinya ibunya mayit yaitu 6,
penyebut bagiannya Ab, artinya bapaknya mayit, yaitu Nam. Penyebut bagiannya Bintun, artinya anak perempuannya mayit, yaitu Dua. Ditemukan Nam. Seperenamnya Nam ialah Satu. Jadi artinya ibunya mayit, mendapatkan bagian Satu. Seperenamnya Nam ialah Satu. Jadi Ab, artinya bapaknya mayit, mendapatkan bagian Satu. Seperduanya Nam ialah Tiga. Jadi Bintun, artinya anak perempuannya mayit, mendapatkan bagian Tiga. Jumlah harta yang dibagikan kepada ahli waris seluruhnya ialah 5. Sedangkan Rasulun Masainya, artinya pokok hartanya mayit, ialah 6. Maka sisa 1. 1 ini diberikan kepada Ab, artinya bapaknya mayit, selaku Aswaba bin Nafsi. Artinya ahli waris yang mengambil semua sisa harta atau semua harta disebabkan dirinya sendiri. Ini yang dimaksud Ab, artinya bapaknya mayit, mendapatkan sudus wal bagi, artinya mendapatkan seperenam dan juga mendapatkan sisa. Ini sebelumnya Nurul, siapa? Nurul, siapa? Ayun. Siapa pun tak? Binti.